Ya, jumpa lagi sama gua Robby Cipta Ma. Oke, di video kali ini gua pengen gacha di banner limited ya. Nanti kita bakal gacha dan tabungan gua udah lumayan cukup banyak, ada 9.700 teman-teman. Ini bisa tuh kurang lebih 4 sampai 5 kali multi nantinya. Nah, sebelum gua gacha di sini gua ada informasi untuk kalian, kalau seandainya di base ini ada kayak NPC kayak gini, diajak ngomong gitu teman-teman, diajak kayak ya interaksi lah. Kegunaannya untuk mendapatkan nah ini nih. Kristal pinknya lumayan cuy, dapat 5-5 kayak gini, dan ini selalu hadir, mereka nggak habis-habis. Tadi gue sudah ngeklaim di 2 NPC dan datang lagi 3, jadi dapat dan dapat terus. Jadi itu kalian jangan lupa ya, kalau ada kayak gitu langsung samperin aja. Oke, langsung tanpa lama-lama deh, gue langsung gacha aja di sini teman-teman. Dan sebelum gue gacha ke sini, gacha ini dulu deh. Oke, kita habisin ya. 3, 2, 1, langsung aja kita gacha teman-teman. Kalau pengen dapat SSR wajib ada tulisan error. Kalau nggak error kayak gini dia nggak dapat. Langsung skip aja. Wajib di layar awal tuh ada tulisan error kayak gitu teman-teman. Gue pengen lihat dapat nggak di gua di sini. Iya. Nggak dapat. Oke, dapat perlengkapan apa itu SR. Tapi kayak gue jangan skip deh. Kalau gue skip kayaknya bakal ampas. Coba kita animasinya aja deh. Kita animasi aja deh. Ini gua kok ampas banget, 3 kali multi kagak dapet bro. Kacau sih ini. Berubah dong. Oh, gak mau berubah. Dan emang agak susah sih emang di game ini ya untuk gacanya teman-teman. Lanjut. 50. Iya, gak error ya. Gak error gini gua kurang yakin ge. Biasanya itu harus error kalau pengen dapet. Nah ini ungu aja nih, ungu lagi nih. Tapi kalau ungunya dapat 3 teman-teman, ungu bisa berubah loh jadi oranye. Kayak gua sebelumnya kayak gitu, bisa dapat perlengkapan SSR. Ya dan langsung habis dong. Kurang teman-teman, waduh. Dan gak dapet, kacau. Udah gacha kesini deh. Ya dan gacha gua ampas, ternyata tidak membuat. Oh, hokinya di sebelah sini malah teman-teman. Iya. Dapat apa ini kita lihat. Oke, mantap. Dapat 2, ge. Dua gila anjir. 2 bener. Oh, tidak. Ini tidak mungkin, teman-teman. Ini bercanda kan? Oh, hoki banget gua. Oke, mantap. Dapat hero dong, hero. Jangan senjata lagi. Ah, senjata lagi gua dapet, tolong. Gua perlu hero yang SSR-nya. Yuk, terakhir yuk, coba yuk. Please kasih gua hero. Kasih gua hero, jangan senjata lagi dong, please. Eh, never miss. Oh, ini hero. Yang panah cakep banget. Oke, lanjut. Ahai, gua dapet akun yang baik, teman-teman. Mantap, surentap-rentap. Wuh, welcome back to my channel. Wah, ini OP banget sih, kacau. Wah, hoki parah gua anjir, bisa dapat 2 biji dan tipenya sama lagi. Wow, keren. Oke. Nggak jadi lemes, nggak apa-apa ya, dari sini 40 kali gua gacha ampas, nggak apa-apa. Intinya di situ gua dapat tadi ya. Wow, gua seneng banget sumpah. Untuk perlengkapan senjata itu kita langsung review coba teman-teman. Itu gimana OP-nya nih? Perlengkapan SSR bro. Dia senjatanya senjata ruby. Gue kalau di mobil aja suka banget sama ruby dan dapat senjatanya dong ini. Oke, kita coba upgrade senjatanya. Auto aja langsung. Yap. Dan tadi ada hero-nya juga. Kita coba hero. Mana hero ini di hero-nya. Kita up juga. Udah. Sabar, ini perlengkapan ya. Berarti gue buang ini. Kita buang artifaknya. Al-Anset. Mana dia? Kita pakein dia di sini. Dan untuk di bagian perlengkapan gear-nya nih, pakai ini dong. Mantap, surentap-rentap nih. Oke, langsung aja kita coba review ke pertarungan. Waktunya kita review teman-teman. Yaps, ini dia hero SSR.
Oke, apa itu? Itu saya lihat skill A-nya. Oh, tapi dia perlu apa namanya? Perlu waktu gitu nembaknya ya, teman-teman ya. Dia nggak langsung kayak panah banyak gitu, dia perlu kayak cooldown gitu, teman-teman. Oke. Perlu waktu ya, tapi ya menurut gua pribadi ini cocoknya kayak gimana cocoknya ini kurang damage sih, tapi gua aku ini kayak berkurang damage-nya dan emang perlu waktu gitu, teman-teman, kurang di ini. Tapi enggak tahu kok di ultimate-nya ya. Kita coba lihat di ultimate-nya gimana. Waktu di boss aja ultimate-nya gua gunain. Salah. Malah nyasar kemana? Malah sakit ini dong, jauh. Malah sakit dia ini dong, jauh banget deh mek ya. Tapi nggak apa. Kita coba sekarang ke bosnya nih. Yo, kita tester langsung sini Pak Bos. Sini Pak Bos. Gua kasih paham dulu Pak Bos sini. Kita coba skill Q dulu. Iya, skill ini. Oke, kita air langsung. Ini dia skill ultimate-nya, teman-teman. 13 12. Apa itu anjir? Buset. Oh. Apa-apaan tuh anjir? Sumpah, gua agak shock tadi tuh, sumpah. Agak shock tadi gua di bagian ultimate ya, teman-teman. Parah banget. OP banget di ultimate-nya. Kita coba lagi. Sakit bro, sakit. Mantap sih. Mantap, ini baru mantap, teman-teman. Gua akuin ini mantap, sumpah. Di ultimate tadi sih gua agak kaget. Jadi dia nembak terus gitu dong. Parah sih. Keren. Bam. Oke. Okay. Kita coba ultimate lagi, ini dia ultimate-nya. Mana? Itu dia. Boom. Gila. Ini mah udah terlalu open, jir, kalau menurut gua. OP parah sih, asem. Cobain lagi. Iya, ini mah biasa aja kalau ini. Ya. Tapi Dark Zim kena enggak jelas gini. 15.000 sakit lu tadi tuh. Kita coba, tapi kita selesaikan makin ya. Ini sebenarnya udah bisa menang tadi gua. Tapi gua ngesain quest aja, jadi gua makin aja. Sebenarnya ini agak aneh nih hero yang gue pakai, Hester namanya. Dan yang terakhir kita bakal coba review perlengkapan gear yang tadi kita coba nih. Akankah se-OP dan se-GG yang kita bayangkan? Yang ini ya, gambar yang kayak celurit gitu tuh, yang kayak senjata perlengkapannya Ruby ini, penasaran banget gue. Nyampe rasanya pengen gemeter badan. Dapat dua dong. Dari awalnya lemes ya kita, teman-teman. Tadi jujur sih sebenarnya kalau tadi nggak dapet, gue kayaknya waduh galau gitu kan. Ternyata nempel dua nggak tuh guys. Mantap. Jadi untuk kalian yang ampas jangan apa ya, jangan kayak langsung kayak lemes gitu, nggak. Tetap semangat kayak gue tadi tuh. Ujung-ujungnya dapet kan. Waktunya kita review melawan bos Hog Goblin ini, Bu. Rajanya para goblin, teman-teman. Kita coba langsung kalahkan ya.
Kita sudah coba ganti langsung perlengkapannya. Ini dia, woi, sabar. Kalau kok mata panas sih. Sabar. Ini dia. Oh, ada bayangannya dong. Wih, anjir, ada bayangan cuy. Apa perasaan gue sih? Ini patah-patah tapi anjir. Wah, gila patah-patah cuy, hepeng gue. Buset, ada bayangan daging burung sini gak tuh, asem. Skill ultimate, iya, skill ultimate, aduh. Keren sih, keren sih. Menurut gue pribadi keren sih itu ya. Disini gue pengen review perlengkapannya padahal. Tapi kok lu kabur-kabur sih bos? Ngete gue sama lu bos. Tapi ini berarti enak perlengkapan yang gue dapet sekarang ini untuk lawan anak buah sih. Kalau menurut gue kayaknya enak lawan anak buah gitu. Karena di sini dia ada bayang gitu teman-teman. Kalau dia ada bayang itu enak banget kalau kita make yang kage bunsin gitu. Kage bunsin lagi lawan anak buah yang banyak gitu. Oke, dan menang. Mantap surentap. Dia ada 3 bayangan jadi ya kalau kita make senjata ini ya. Ya kalian bisa lihat tadi gimana tuh, mantap ya. Dan kayaknya ini aja untuk previewannya dan gacanya juga ya. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya gua hoki pakai banget di game ini. Semoga hoki ini menular ke kalian juga agar kalian lebih semangat main gamenya. Kalau saya teman-teman video bisa like dan subscribe. Dan kalau saya teman-teman dari Green dan saran tunggu habis bantu komen di kolom komentar. See you, thank you.